Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the honorable, the jurists, the teachers, and all the audiences. First of all, let's pray and thank unto our God Allah subhanahu wa ta'ala, who has given us mercies and blessings, so we can attend in this place without any trouble and obstacles. Secondly, send our peace and salutation to the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness era to the lightness era, namely al-Islam. Before I start this speech, I would like to introduce myself. Hello, my name is Muhammad Fauzan Aziz. You can call me Ozan. I'm 16 years old. I'm studying at Mandua Kota Bima at second grade of science program. My father's name is Ridwan. He worked as civil servant. And my mother's name is Nikmah Kusmiati. She worked as teacher. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pembiasaan Literasi pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Bima. Beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar orang-orang menggaungkan kata literasi, bahkan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun pegiat literasi untuk membudayakan literasi di tengah masyarakat. Hal ini sangat wajar karena kebiasaan masyarakat Indonesia dalam membaca dan menulis masih terbilang sangat rendah. Tak usah jauh menelisik pada masyarakat Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, atau bahkan di Amerika. Di kawasan Asia Tenggara saja, kebiasaan membaca dan menulis juga terbilang rendah. Menurut data PISA atau Program for International Student Assessment tahun 2019, minat baca masyarakat Indonesia berada di peringkat 72 dari 77 negara. Minat baca orang Indonesia hanya berada di angka 0,001%. Artinya, hanya terdapat 1 orang Indonesia saja dari 1.000 orang Indonesia yang gemar membaca. Hal ini sangat wajar karena kebiasaan masyarakat Indonesia terhadap baca masih rendah. Ladies and gentlemen, reading is not so popular in the society in Indonesia. This case can be got from data that published by BPS, Badan Pusat Statistik, or Data Central of Data Source of Indonesia, that Indonesian society turn become a reading activity as a main resource to get information. In coronavirus condition, most of the society choose watching television or listening to the radio than reading a book. On the other hand, the society in Indonesia prefer reading something in media sosial, like SMS, Facebook, Twitter, and any other than reading from a book. Salah satu penyebab rendahnya minat baca masyarakat Indonesia menurut Indeks Aktivitas Literasi Membaca Kemendikbud adalah kurangnya akses terhadap bahan bacaan, terutama untuk masyarakat Indonesia yang berada di daerah terpencil. Keterbatasan akses ini yang membuat 4 dari 34 provinsi di Indonesia, terutama di Indonesia bagian timur, memiliki tingkat literasi terendah, yaitu Papua, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan juga Nusa Tenggara Barat. Seorang peneliti di Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Balitbang Kemendikbud mengatakan bahwa ada korelasi antara kebiasaan dan juga akses. Jika tidak ada akses, bagaimana masyarakat Indonesia bisa membaca? Keterbatasan akses ini seharusnya bisa diatasi salah satunya dengan memanfaatkan teknologi internet dan gawai gadget serta perangkat elektronik lainnya, terutama untuk sekolah yang berada di daerah pelosok. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekolah
yang memberikan pembelajaran daring terhadap peserta didiknya. Inaro amah cinaro angi matese rantasa. Ampun daelah kaimu, ndai tato Indonesia, stoi aja telah parawi dipaca. Parawi ake, sepudah kainya, wadi tahuna, dikedada bandai tato Indonesia bangsa manae. Stoi aja ndai tato ngawang pabaca, pasupun dede namberi rokokondai semakin awal. Ilmu rau awal, sekolah rau awal. Ndai tato, bonito melampare, lampa suru, atau lampa dihidi. Enggak lah para wi ake terus-terus ndak dina, wati wara usaha bandaita, wati stampu akan dai, aina kasimpang SDM Indonesia ke taho. Ladies and gentlemen, ironically, those facts above are also happened in Gimatsama, our lovely town. But there are some efforts that can be done to improve the interest and reading culture. Those are, first, improve the equalization of reading material needed beside book, but also the need of internet in some remote areas. Second, implement culture of literacy in school. Third, provide unique and interesting reading corner in schools. And fourth, create a reading community. Sejalan dengan usaha tersebut, di sekolah kami Mandua Kota Bima mulai membudayakan gerakan literasi dengan cara pertama, menyediakan pojok baca di setiap kelas. Kedua, menginisiasi komunitas baca yang bernama Mojo Itu Buku. Dan yang ketiga, mengikuti gerakan sekolah menulis buku GSMB yang diadakan oleh Gerakan Menulis Buku Indonesia GMBI. Gerakan ini diikuti oleh seluruh siswa dan menghasilkan 150 karya terbaik yang berhasil dibukukan. Orang bawa manfaatnya tidak terbendai tak tahu kaso. Tanggawa simpa baca buku dikatihi kai tak ada. Ditambah kai luar nasab gue sampai tambah luar bade. Kendali kai ku baca buku EDD sebuah karawi rangina kai mataho. Lakbo dikarawi bune-bune ai. Motor atau mambau raheba kaina ade mori rawoko kaina maka poda ade baca. Ngawa ade mu baca kendali kaimu bakalina kaimu mataho diisi kaimu waktu maore. Ede mantau botak kota onena dirubu bawe kindaita cinaro angi iwara labo douradana. Selain menambah kewawasan dengan banyak membaca buku, maka kita juga akan mempunyai banyak inspirasi, imajinasi, dan juga cita-cita sehingga kita ingin mewujudkannya. Seperti yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha muda yang bergerak di bidang wirausaha, khususnya di Kota Bima yang bernama Jul Haidin atau biasa dikenal dengan nama Rangga Babuju, yang pada akhir tahun 2020 lalu beliau menjadi Direktur Perumda Bima Aneka di Kota Bima yang mengelola usaha milik pemerintah dan juga pemilik kedai kopi Redstone dari produk Babuju Mandiri yang sudah terkenal itu. Setelah itu, ada Yayat Chandra Utama yang membuka usaha kulinernya di Food Box, dan ada pula putra daerah Bima yang mendirikan perpustakaan di kawasan Ule. Beliau dikenal sebagai budayawan, akademisi, pegiat literasi, dan juga penulis. Beliau adalah Dr. Abdul Wahid MPD atau biasa dikenal dengan nama Abdul Wahid, pendiri Kalukuma and Library Educate cabang dari Mataram. Mereka adalah contoh generasi muda Bima yang sukses karena pembiasaan literasinya. Hadirin yang terhormat, dengan upaya ini diharapkan budaya membaca masyarakat Indonesia semakin tinggi. Terutama kita sebagai generasi muda harus lebih sadar untuk membudayakan literasi membaca agar harapan pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa khususnya di Kota Bima dapat terwujud. Ayo membaca demi masa depanmu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
to the honorable, the jurists, to the honorable, the teachers, and all the audiences. First of all, let us pray and say thanks to Allah subhanahu wa ta'ala, who has given us mercies and blessings, so we can attend in this competition without any trouble and obstacles. Secondly, we send our peace and salutation to the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness, namely al-Islam. Before I start this speech, I would like to introduce myself first. Hello, my name is Muhammad Al-Zakir. You can call me Raif. I am 16 years old. I was born on 17th of July 2004. I am studying at Mandua Kota Bima at second grade of science program. I am the second child of three siblings. My elder brother is Muhammad Aulia Rahman, and my younger brother is Muhammad Fitratusya. My father's name is Eddie Ilhamsyah. He works as teacher at SMPN Satuawo. And my mother's name is Nuraya. She works as tailor. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Literasi, Jalan Menuju Kesuksesan di Masa Mendatang. Membaca adalah salah satu aktivitas literasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari, pastinya kita melewatkan beberapa kata ataupun kalimat yang telah kita baca. Apakah itu lewat pengumuman, koran, majalah, ataupun buku. Setiap bacaan memiliki ciri khas dan daya tariknya sendiri, sehingga itulah yang menjadi sebab dan pendorong si pembaca membaca bacaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, era informasi saat ini identik dengan era literasi yang menggambarkan kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, bahkan beraktualisasi yang tidak cukup hanya dinyatakan secara lisan dan tertulis. Namun juga, kemampuan kita untuk menyerap dan mengolahnya sehingga berguna untuk kehidupan. Dari itu, keterampilan berliterasi adalah sarana bagi keberhasilan atau kesuksesan setiap individu dan negara dalam menjalani masa depan. Kebiasaan baca itu, di mana waktu terowong merilu boko, bahasa menandai dari warga negara Indonesia, terutama dari Gombojo. Nah ketua si babun dari kebiasaan membaca re, natah lalomba pendidikan dari. Lapo lu aku dega desa rakan tak sekai mori rawoko, ina dike manusia matu parolata, atau manusia malu arabade. Ladies and gentlemen, a few years earlier, Indonesia's rank had decreased in Evaluation Program for International Student Assessment, or PISA. Since the last 4 years, Indonesia's rank had decreased in all subject tested, such as reading, math, and science. Based on the new report from PISA, the 3rd December 2019, the reading score of Indonesia is ranked 72nd of 77 countries. Very low, isn't it? Namun, pada tahun 2020, The Digital Reader mengeluarkan laporan berupa hasil survei mereka yang membahas soal minat baca di tengah pandemi COVID-19. Dari hasil survei tersebut, diketahui bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktu 6 jam per minggu untuk membaca. Atau dalam artian, Indonesia menduduki peringkat ke-16 dunia. Hadirin yang terhormat, di Indonesia sendiri, peringkat NTB dalam Indeks Ahli Baca Nasional berada pada posisi ke-23 dari 34 provinsi. Menurut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah NTB, Dr. Insinyur Mangga Kangraba, minat baca masyarakat NTB masih sangat rendah. The phenomenon that is currently happening now,
here in our province is so pathetic. Why? Because there are more benefits that can be obtained through reading activity, such as adding more new information, widening our perspective, knowledge and skills, and also forming the norms and personal values, which it can improve the self-development and intellectual ability if it can be applied continuously. Inarama cinarangi madesa antasa. Dengan bodo ake warung boto pegiat literasi muda mawar eda wea onena. Bunesi Dr. Abdullah MPD, guru dari KSD mawar ketu Alam Tara Institute. Matada pada barawi guru dari ede, rakat una perpustakaan Kalikuma mawara karasa ule. Di ade keturawi warangara Rangga Babuju, mawuru kanggihi rakanggama tadirun tedar urusan piara sahaya jara. Arima pedewali, warangara Yayat Chandra Utama, marahengga kebua sedia ngaharono, marahengga usaha ka foodbox Kota Bima. Hal ini mereka raih tentu saja tidak lain dan tidak bukan karena mereka rajin membaca. Dengan membaca, mereka mendapat pengetahuan, wawasan, serta keterampilan untuk menyukseskan usaha dan impiannya. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan lagi minat dan budaya baca masyarakat Kota Bima, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, meningkatkan pemerataan bacaan di seluruh pelosok daerah di Kota Bima. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan buku di perpustakaan. Yang ketiga, membuat perpustakaan keliling. Yang keempat, memperbanyak komunitas baca di Kota Bima. Dan yang kelima, menghadirkan inovasi-inovasi terbaru di sekolah yang sekiranya dapat meningkatkan minat dan budaya baca para siswa. Ladies and gentlemen, as they go, in our school Manjua Bima Town has started civilizing literacy movement through these following ways. The first, create reading corner at each class. Second, initiate reading committee such as Mojo Itu Buku. The third, join Gerakan Menulis Buku Indonesia or GSMB that was held by Gerakan Menulis Buku Indonesia or GSMB in 2019. This program had been followed by all students of Manjua Bima Town and turned out 150 best work, and those work had been successfully into a book. And in the same year, one of Mantu's students chosen as the first winner in article speciality national level. Dengan pencapaian ini, tidaklah membuat kami besar kepala. Justru prestasi tersebut memacu kami untuk lebih berkarya lagi dengan cara membiasakan diri untuk selalu membaca. Hadirin yang terhormat, oleh karena itu dapat kita lihat bahwa banyak sekali manfaat membaca. Oleh karenanya, mari kita jadikan membaca sebagai hobi. Dengan membaca, sukses adalah genggamanmu. Sendaki ompa di loba madengahi, warasi mancihi aintoin alasan cihu. Warasi mancara tak kengampun corepu. Warasi rumah ingat tak eda olimpani, watisi take di araman dua kata bimakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Duta Baca Kota Bima, seramba-rambana maita patamenaku serumbu, serumbu kasamada malakoi terhokaso, serumbu alu rekan dari ulu pandai rumah Allah subhanahu wa ta'ala. So, Ba'ede,
tantau menahodi imarenta kalimat syahadat, laotasi miraliwaku kairenta salawat dirubah rasul mancewi rasul. Maratu umbo'o mampurung-purung ba'a sampai mbo'o kaira ana dirubu karongga gahi karo'a. Ita doho kaso matese rangkasa. Wati si pata, wati dikapatu, wati si eda namai kai belingi ade, untoi da eda lima ilim ba aku lingi ade. Wati jaka tuha pamada ita doho kaso, pala dedeku rakau pandai rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ruatu raka pahala la ubareka, ngaramada la ini farhani, sekolah kai pamada akaman dua kata lima. Ladies and gentlemen, let's thank to God Almighty Allah subhanahu wa ta'ala who has given us mercies and blessings so we can attend here in this contest. Peace and salutation. Greeting to the Prophet Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has moved our soul from bad character to the good one and who guided us from the darkness to the lightness and we are still as Muslim, peace be upon him. Ladies and gentlemen, in this opportunity, I would like to present a speech under the title Increased Literacy Habit of Pandemic COVID-19 in Bimatan. Nowadays, we always hear that some people talking about literacy. There are many ways that the governments have done to develop literacy habit among the society. Hal ini sangat wajar. Dikarenakan kebiasaan masyarakat Indonesia dalam aspek membaca dan menulis masih terbilang sangatlah rendah. Berdasarkan hasil temuan UNDP atau United Nations Development Program, minat baca masyarakat Indonesia berada pada peringkat 96, yaitu setara dengan Bahrain, Malta, dan Suriname. Dan menurut data PISA, posisi minat baca masyarakat Indonesia hanya menduduki peringkat 72 dari 77 negara. Minat baca masyarakat Indonesia hanya berada pada angka 0,001% saja. Apabila diartikan, hanya terdapat satu orang yang gemar membaca di antara 1.000 orang di Indonesia. Ini merupakan jumlah yang sangat mengecewakan. Membaca tidak terlalu populer di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, bahwa masyarakat Indonesia belum menjadikan kegiatan membaca sebagai sumber utama dalam mendapatkan informasi. Pada masa pandemi ini, orang-orang lebih memilih untuk menonton televisi, mendengarkan radio, dibandingkan untuk membaca surat kabar. Lebih memilih untuk bergelut di dunia maya, seperti di Instagram, Telegram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya dibandingkan untuk membaca buku. Hadirin yang terhormat, ada beberapa faktor rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya akses terhadap bahan bacaan, terutama untuk masyarakat Indonesia yang berada di daerah terpencil. Keterbatasan inilah yang membuat 4 dari 34 provinsi di Indonesia memiliki tingkat literasi terendah, yaitu Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Barat. Ladies and gentlemen, a researcher at the Research Center for Education, Cultural, and Policy Balitbang Kemdikbud said that there is a correlation between access and habits. If there is no access, how can Indonesian read? This limitation of access should be overcome, one of which is by utilizing internet technology and gadget and other electronic device, especially for schools in remote areas. Especially during COVID-19 pandemic, many schools provide online learning to their students. Whatever the reason, Indonesia's low position in reading interest is certainly very concerning for a nation that claims to be a great nation. The low reading interest of the Indonesian people has further led to the quality of education in Indonesia that will run in place or go backwards.
If this condition continues and not anticipate early on, then we cannot expect much on the quality of Indonesian human resource. Oleh karena itu, untuk meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat di Kota Bima, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan pemerataan bahan bacaan di seluruh pelosok daerah. Yang kedua, memperbanyak komunitas baca di Kota Bima. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan buku di perpustakaan. Keempat, membuat perpustakaan keliling. Dan yang kelima, menghadirkan inovasi-inovasi baru seperti menyediakan pojok baca yang unik dan menarik di kelas. As they go, in our school, Mantu Bima Town has started civilizing literacy movement as like, first, create reading corner in each class. Second, initiate reading community such as Mojo Itu Buku. And the third, join Gerakan Sekolah Menulis Buku or GSMB that was held by Gerakan Menulis Buku Indonesia or GMBI in 2019. Itadoh kaso maese rantasa. Warang boto onena iraka banda itadoh kaso tangawasi pak baca buku. Ike di keta ade ditambahkai loana sebuah buah dohu. Sampai tambah na loar pade. Kena dikaipu baca buku EDD sebuah lamparawi rangina kai mataho. Lakbo dikerawi tak bebe raraka eda tuntik badure. Boto ragu merembur heba kaina ade morir buku kaina maka poda ade baca buku. Ngawa ade tak baca, kena dikaita rakangina kaita mataho. Diisi kaita waktu maore. Hadirin yang terhormat, selain untuk menambah wawasan, dengan banyak membaca, kita dapat memiliki imajinasi, banyak inovasi, dan banyak cita-cita, sehingga kita ingin mewujudkannya. Seperti yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha muda yang bergerak di bidang wira usaha, khususnya di Kota Bima, seperti Jul Haidin atau yang lebih dikenal dengan nama Rangga Babuju, yang pada akhir tahun 2020 silam, beliau menjadi Direktur Perumda Bima Aneka di Kota Bima. Ada juga Yaya Chandra Utama yang mendirikan usaha kuliner Foodbox. Kemudian ada juga Putra Daya Bima yang mendirikan perpustakaan di kawasan Ule. Beliau dikenal sebagai akademisi, budayawan, penulis, dan juga pegiat literasi. Beliau adalah Dr. Abdul Wahid MPD atau yang biasa dipanggil Abadi Wahid. Mereka adalah contoh generasi muda Bima yang sukses karena pembiasaan literasinya. Hadirin yang terhormat, dengan usaha ini diharapkan kebiasaan masyarakat dalam aspek membaca semakin meningkat, sehingga harapan pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa dapat terwujud. Ayo membaca demi masa depanmu. Ladies and gentlemen, I think that's all from me. I'm sorry if I have many mistakes, and thank you very much for your attention. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.